Istri Indra Bekti Aldila Jelita sempat dihujat netizen usai membuka penggalangan dana. Indi Barens meminta agar netizen jangan mudah memberikan penilaian negatif kepada Dila. Mungkin, jadi aku mikirnya gini, oh baik dari para netizen yang budiman dan maha hebat ini ya, mungkin jangan langsung memberi judge penilaian, dan sebagainya. Indi juga mengatakan terkadang orang yang tak tahu masalahnya namun langsung menghujat, Indi meminta dibalik bagaimana rasanya jika netizen yang mengalami kejadian musibah yang dialami Dila. Terkadang kan ada orang tertentu yang gak tahu sebenarnya dan mungkin gak punya pilihan jadi harus melakukan hal tersebut. Jadi coba kita berpikir gimana kalau kita ada di posisi itu gitu loh. Di saat kita lagi terkena musibah, terus kita disikat kiri kanan, kita dibom kiri kanan itu rasanya seperti apa? Menurut Indi, seorang istri yang memperjuangkan nyawa pasangannya di setiap detiknya sangatlah berharga sekali. Namun hal ini menjadi sebuah beban tambahan usai dinyinyiri netizen. Sedang berjuang untuk bisa memperjuangkan nyawa pasangan ajakan itu sudah kayak setiap detik itu udah berharga sekali harganya. Apalagi ini dibom kiri kanan dengan hujatan dan lain sebagainya. Indi juga akui netizen jangan memperkeruh suasana terlebih lagi jika tak membantu sama sekali. Indi juga mengatakan komentar miring netizen sama saja sebagai tindakan membunuh perasaan. Jadi kalau menurut aku kalau mau bantu silakan bantu. Kalau nggak bantu nggak usah memberi hal yang jadinya memperkeruh situasi. Komentar itu kan bisa membunuh orang, membunuh dalam arti kata hati, perasaan mental. Jadi di situasi seperti ini kita bisa saling menghargai.